Assalamualaikum pemirsa, selamat siang semuanya. Pemirsa, kali ini saya acaranya Momong Kakung sama Uti. Dan ini di belakang itu ada Mbak Wawa dan keponakan-keponakan ya pemirsa. Dan di sebelah Kakung itu ada orang tua itu Mbak Uti ya. Nah pemirsa, tujuan kami ini ke Pantai Serang ya pemirsa, karena Uti minta ke Pantai Serang. Ini kita udah nyampe di Lampu Merah Rudoyo. Habis itu kita lanjutin perjalanan. Ini udah sampai di Alas Jati ya pemirsa ya. Yang seperti pemirsa ketahui, ini di sini ada dua YouTuber terkenal, yaitu Keluarga Deso sama Aldivo Channel ya pemirsa. Nanti kan kita melewati arah ke rumah Aldivo Channel dan arah menuju itu rumahnya Keluarga Deso. Ini YouTuber yang sangat terkenal ya pemirsa di Kota Blitar ini ya pemirsa. Nah ini yang saya tunjuk ini ke arah rumah Aldivo Channel dan Mbok Genuk ya pemirsa. Nah kalau ke situ itu nanti kita bisa nyampe rumahnya Aldivo sama rumahnya Mbok Genuk. Dan sebentar lagi ini kita melewati rumahnya Keluarga Deso, yaitu rumah Pak Jo, Mbak Nur, dan Mas Ken-Ken. Nah ini yang ada panahnya, ini rumahnya Pak Jo dan Mbak Nur. Disinilah YouTuber terkenal di Blitar ya pemirsa, Keluarga Deso, yang terkenal dengan masakan-masakannya yang guyub rukun, yang saling menghargai antar keluarga dan sangat harmonis. Itu bisa jadi inspirasi buat kita ya pemirsa, karena jarang sekali kan rumah tangga zaman sekarang yang harmonis pemirsa. Saya sangat suka dengan channel Keluarga Deso Mas Aldivo dan Mbok Genuk ya. Nah ini kita udah memasuki Pantai Serang pemirsa. Ini Serang Beach lah ini pemirsa. Tempat parkirnya sangat luas pemirsa, dan kalau pemirsa mau ngadem pikiran, di sini tempatnya. Dan ini tempat parkirannya itu sangat luas sekali. Bisa parkir beberapa mobil ya pemirsa ya di sini. Habis itu kita parkirkan dulu kendaraan kita. Kita jalan, saya membawa Mbak Euti karena beliau sakit stroke ya pemirsa, jadi harus dituntun. Dan ini Kakung, dan ini keponakan saya, cucunya Uti. Dan ini Pak Nanang membawa Uti dengan kursi roda. Ini Pak Nanang membawa ini Uti ya pemirsa, Pak Nanang lagi karena Uti harus ya, pakai pemirsa, kursi ya roda. Dan ini suasana pantainya Pantai Serang pemirsa, indah sangat kan? Indah. Kalau di sore sekian ya pemirsa hari, video dari saya. Salam santun dari Kota Blitar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.